guys, balik lagi sama gue Gigis. Kali ini gue mau cobain sepatu yang bukan sepatu skate, yaitu sepatu Kompas edisi kelompok penerbang roket buat dipakai skating. Pertama kita lihat dulu detail sepatunya nih. Kalau buat sepatunya, dia itu pakai vulcanize. Yang bagian upper itu berbahan corduroy, sama ada detail-detail seperti logo di bagian belakangnya. Terus juga ada tulisan lagi sepatu Kompas untuk kelompok penerbang roket desain oleh Ray Marshall di bagian tongnya. Dan juga di bagian dalamnya ada nomor serinya, yaitu nomor 150. Di sepatu ini tuh sepatu keluaran nomor 150 dari 200 atau 300 gitu, dan 300 deh kalau nggak salah. Terus di bagian bawahnya ada juga lambang petirnya, kayaknya sih logonya sih kelompok penerbang roket. Terus gimana performanya buat dipakai skate? Let's go! Yang pertama, secara feel sepatu ini lumayan sempit di gua, walaupun katanya kalau Kompas itu mesti downsize, tapi di gua ini walaupun size-nya udah downsize tetap aja sempit karena dia itu panjangnya di bagian tengah, sedangkan kalau kaki gua panjangnya itu dari jempol. Jadi kalau yang bentuk yang ini jempol gua ngerasa sempit, walaupun sisanya sih nggak sempit banget. Terus pas gua pakai skate rasanya itu keras. Keras banget, ditambah walaupun insole-nya empuk tapi bikin sepatunya jadi makin lebih sempit. Buat si sole-nya sendiri itu masih kaku banget, jadi masih kurang nyaman buat dipakai skate. Pas gue pakai slepi-slepian secara board feel ya lumayan lah, standar-standar aja, nggak terlalu enak dan nggak bisa dibilang nggak enak juga. Jadi ya so-so lah, 50/100. Secara flick, sepatu ini keras. Jadi buat gue ngelakuin ollie, flip, dan lain-lain itu rada kurang responsif. Ditambah bagian upper yang berbahan corduroy bikin sepatu ini jadi cepet bolong sebenarnya. Dan kalau secara grip, sepatu ini lumayan lah, masih ngegigit di grip tape gue. Jadi gue nggak gampang slip ketika ngelakuin trik-trik seperti trik slappy dan lain-lain. Walaupun udah dipakai sekali sesi main, tapi belum ada damage nih sepatunya. Emang karena skate gue juga pakai grip tape non-abrasif, jadi masih aman di bahan sepatunya. Tapi di bagian bawahnya udah mulai ada damage nih, di bagian logo petirnya dia udah kekelupas. Dan kalau di bagian lem, so-so lah, ada yang sedikit-sedikit mau lepas di pemakaian pertama. Jadi kurang baik sih dipakai buat skate. So, kesimpulannya adalah apakah Kompas KPR ini cocok buat dipakai skate? Jawabannya sih sebenarnya enggak. Karena di samping harganya yang mahal, dari segi durability juga ini kurang awet buat dipakai skating. Jadi sepatu ini cocoknya ya kalau nggak dipajang, buat dipakai jalan sehari-hari aja, masih enak kok. Oke, segitu aja review sepatu Kompas KPR buat dipakai skating. Nextnya kita cobain sepatu apa lagi nih? Coba komen ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!